Teman-teman, saya kali ini ada di Desa Idam Dehe, Gamsungi. Nah, ini sekarang saya mau mencari serabut dari salah satu pohon. Kalau di sini biasanya disebutnya pohon seho atau nau. Hampir semua bagian seho bermanfaat. Nira seho dijadikan gula, buahnya untuk kolang-kaling, bahkan serabutnya bisa pula digunakan. Sebenarnya serabut-serabut ini itu bisa dibilang menjadi lapisan dari pohon enau. Jadi sebenarnya dari bawah pun serabut-serabutnya udah ada, cuma kalau misalnya di bagian bawah seperti ini, biasanya itu udah rusak karena kena hujan dan juga panas. Jadi biasanya kalau masyarakat di sini ambil yang masih bagus ada di bagian pelepah baru, yaitu di atas sana. Ya. Itu kalau yang di situ masih kuat ya Om ya? Kalau yang ini udah nggak kuat lagi? Ini, kayak begini, ini. Iya ya. Kayak yang ini. Itu gampang banget. Oh iya, ini nih yang lebih gampang dilihat. Ya. Dia sudah tidak sekuat yang di atas tuh. Ditarik saja lah selepas. Langsung putus. Tuh. Dalam satu pohon enau dewasa, serabutnya bisa mencapai 20 lembar. Semakin tinggi pohon, artinya semakin tua. Maka semakin banyak pula serabutnya. Nah, ini hasil serabut yang tadi sudah diambil dari atas. Ini memang terlihat sekali perbedaannya ya. Sini deh, lihat. Nih. Nah, ini habis ini kita mau langsung bawa untuk kita bikin alat yang biasa digunakan sama masyarakat di sini. Mau tahu seperti apa? Ikuti jejak saya, jajak petualang. Nah, ini sekarang mau buat tali duon. Kalau di sini sebutnya tali duon atau biasanya ya tali tambang ya Om ya, kalau misalnya bahasa Indonesia itu kita sebut tali tambang. Nah, ini duon kalau di sini. Nah, tahap pertamanya ini kita harus memisahkan lidi-lidi atau kasa biasanya, nah seperti batang-batang pohon begini. Ini kita pisahkan dulu dari serbuknya. Pembuatan duon menjadi salah satu tradisi yang masih lestari hingga sekarang. Selain lebih ekonomis, duon juga lebih kuat dan awet dibandingkan tambang dari plastik. Jadi ini tahapan keduanya adalah kita masuk ke proses penguraian bisa dibilang. Jadi yang tadi sudah diambil kasanya ini kita bentangkan lagi supaya panjang, kita tarik seperti ini. Nah, ini butuh tenaga kaki dan juga tangan. Sebenarnya kaki untuk nahan, yang tangan tarik ya Om ya. Ini sampai bunyi. Sampai miuk. Setelah dirasa sudah panjang, langsung aja kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu pemintalan benangnya. Kalau di sini, ini adalah alat namanya ceol-ceol. Ceol-ceol. Nah, ini diputar-putar seperti ini sampai menjadi tali. Dan di sebelah sana itu ada juga yang pakai tangan. Jadi di sini belum pakai mesin ya Om ya, masih tradisional loh. Selanjutnya, tali-tali kecil disatukan. Membutuhkan minimal 3 tali kecil agar hasil lebih kuat. Tahapan ini disebut kawin tali. Tujuannya agar duon lebih tebal dan lebih kuat ketika digunakan menarik beban. Di sana putar, di sini putar. Bapak tahan untuk terus maju sedikit-sedikit biar talinya berkumpul menjadi satu yang tadi 3. Tuh, jadi satu sekarang begini. Sudah kuat ya ini ya. Alat pemutar ini disebut masim. Cara kerjanya seperti katrol. Sebagai pelumas agar tetap berputar, masim menggunakan kulit kayu yang dibasahi. Ternyata buatnya hampir seharian, lumayan lama. Ini setelah selesai semuanya digabung menjadi satu dari 3 tali. Kita gulung lagi untuk nantinya bisa dipakai lagi langsung ya. Langsung bisa dipakai. Dan ini lumayan panjang, panjangnya sekitar kurang lebih 15 meter. Akhirnya tali duonnya yang tadi kita udah bikin seharian jadi juga tuh. Ini lumayan berat loh kalau misalnya kita pegang begini ya Om ya. Dan biasanya kalau untuk masyarakat di sini tali duon banyak banget fungsinya, salah satunya untuk membuat tali igin. Tali igin itu apa sih? Tenang, masih pada penasaran penonton Om. Tetap ikuti jejak saya, jajak petualang. Igin, alat tangkap ikan tradisional. Bahannya sederhana, hanya bambu yang dihaluskan. Pembuatannya tak lepas dari duon. Ini salah
salah satu pengaplikasian dari tali duon, yaitu fungsinya untuk bikin igi. Nah, ini kita lagi bikin dulu iginnya. Tahapan awalnya kita harus mengukur. Kalau di sini lucu sekali loh, ukurannya tidak pakai meteran, tidak pakai penggaris, tapi pakai badan, postur badan. Nah, ini adalah ukuran untuk nanti pintu masuk ikannya. Segini ya, Om. Segini. Enggak kelihatan, Om. Bisa. Kelihatan emang. Buluh atau bambu yang sudah dihaluskan kemudian disusun menjadi kerangka. Menyusunnya pun tidak sembarangan. Ini sebenarnya kerangkanya sudah mulai kelihatan setelah sudah dianyam-anyam, sudah diikat-ikat. Dan di sini sebenarnya bambu yang digunakan itu jumlahnya harus 32. Kalau misalnya lebih dari 32 atau kurang, nanti nggak akan jadi seperti ini ya, Om ya. Nanti bentuknya tuh akan berubah lagi, jadi berbeda. Rangkaian ini disebut salano, yang merupakan susunan dasar. Selain salano, susunan lainnya juga harus diperhatikan. Ini karena tahap pertamanya ini harus membuatnya hampir seharian penuh, saya penasaran untuk bikin lingkaran tadi, Jeperu. Nah, itu adalah tahap keduanya. Saya mau ke sana dulu untuk lihat ya, Om ya. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Mana ya? Om, bikin Jeperu. Coba, lihat. Ini kalau Jeperu tuh lingkarannya lagi dipenuhi lagi ya, dianyam ya, lagi. Iya, dianyam lagi, sama ya. Berarti ini tambah bambu dong, Om ya. Nah, ini tahapan keduanya Jeperu. Bentuknya kerangkanya lebih jelas lagi, lebih kelihatan lagi. Prosesnya pun jauh lebih rumit kalau di sini, karena memang ini adalah tahap bisa dibilang pelengkungan bagian ujung ya, Om ya. Jadi lingkarannya dari mulai kecil, 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 nanti lingkarannya besar. Nah, ini untuk membuat besarnya pun harus butuh bambu sekitar 3. Jadi 3 bambu nih yang diikat. Jadi semakin ke sana semakin tinggi, semakin besar. Kekuatan dan kehati-hatian sangat dibutuhkan. Jika belum terbiasa, salah-salah tangan terluka. Tahu kenapa ini dibutuhkan harus 3 lapis bambu, karena untuk menyambungkan dari yang awal, jadi ini awalnya 1 bambu, makin ke ujung kan harus makin besar, tekanannya pun harus makin besar, jadi ditambah lagi 2 bambu jadi 3 lapis. Nah, ini diikat lagi, nanti kalau misalnya sudah sampai atas ditambah lagi 2 biar semakin besar. Tahapan ketiganya, lihat dong dari luar ukurannya ini besar sekali. Nah, ini tahapnya namanya proses rangi. Kalau di sini ini penambahan lagi bambu-bambu bagian luarnya. Setelah Jeperu jadi, selanjutnya adalah Deru, yaitu susunan bambu terluar. Jumlahnya harus terdiri dari 96 bambu. Ayo, ke situ yuk. Bantu. Ini proses apa ini namanya, Om? Proses apa ini? Pelatu. Pelatu. Tahu, oh, ini pakainya pakai kayu lagi ya, bukan pakai bambu. Dan dipakai biasa kayu apa ini, Om? Kayu di sini namanya langgudi. Langgudi. Langgudi dipilih karena lebih tahan lama terhadap air. Ini benar-benar dari tahap awal sampai terakhir semua menggunakan tali duon, nggak pakai tali lain. Jadi benar-benar semuanya karena memang ini kuat ya, Om ya, dibanding tali lain. Palatu adalah proses pemasangan kayu pada igi. Sebanyak 19 kayu langgudi dipasang. Fungsinya sebagai dudukan ikin agar tidak menggelinding ketika di dalam laut. Ini kayak taruhnya sembarang saja ya, Om ya. Semoga kayu ini memberikan berkah untuk masyarakat lagi, supaya ikannya banyak. Ini masuk ke tahapan paling terakhir, yaitu kita membuat pintu untuk nantinya kita akan mengambil ikannya dari sisi sebelah sini. Jadi ini harus dilubangi dulu tadi pertama, lalu ditutup-tutupi pakai bambu-bambu yang sudah dipotong-potong ya, Om ya, dengan ukuran yang sama. Kayu-kayu dan bambu ini ukurannya harus sama agar seimbang di dalam laut.
Jumlahnya pun harus sesuai agar pintu ikin rapat dan tidak mudah terbuka. Selesai. Wow.